Oke, jam 8 kurang 10 menit kami mau start. Itu yang khotbah Pak Andri Sarage. Tapi ya public God kami harus tinggalkan karena kami juga ada target waktu. Besar lagi kan? Jam 8.10 kami tiba di Panjang, lurus ke arah pasar. Takut macet jadi lewat sini aja nih. Lewat bypass aja. 8 lewat 10. Oke, kita sampai di arah namanya Serengsem. Ini udah 8. Dulu bekas pelabuhan ya ini. Sebelum Bakau ini kita di sini gara pelabuhannya. Masih ingat ya? Nih Serengsem sekarang jadi Pantai Tiska. Jadi habis Panjang terus Serengsem terus Bakau ini tahun 82. Serengsem ini 76 77 lah sampai 82 dia 5 tahun. Yang sebelahnya diisi itu ya. Oke, di Tarahan sebelum tanjakan ya. Kita mau mobil merah nih. Brio BE1174 AMC. Kayaknya mobil rombongan kita nih ya. Kenapa dia nggak lewat tol ya? Kenapa itu juga? Kan dari arah sana dia, Arian, Ri. Ya apa? Enggak lah, dari gereja kok. Oh, tadi kumpul gereja juga. Oke. Okay. Oke, okay, di Tanjakan Tarahan nih. Truk-truk agak lambat, jadi kita ngambil kiri aja. Mobil merah masih di depan, di belakang itu pondasi apinya Pak di Triana. Oke, masuk daerah Tanjungan, barusan kita lewatin si Pangketibung. Masih bersama si merah di depan ya. Jam 8.35. Kami dari Bandar Lampung mau ke Sidomulyo, Sidoagung. Hari Minggu 4 Agustus 2024. Oh, ramai benernya tuh. Padat ke depannya tuh. Tapi mobil kecil semua. Truk-truk sudah kita libas tadi di Tanjakan Tarahan tadi. Nah, kita motong nih, masuk dari Jalan Sidareja. Jadi nggak lewat kota dalam, tapi lewat jalan ini nanti tembusnya pasar langsung. Hemat 6 kilo gitu, lumayan kan? 6 kilo itu ya 10 menit lah. Oke, masuk angin. Muntah. Mabok. Mabok. Jalannya mulus, jadi bawa mobil sangat mempercepat. Oke, 854. 9 kurang dikit. Candipuro ke kiri. Kita ketemu di simpang Pasar Sidomulyo, kita ke kiri. Lurus ke anu ya, ke gereja Betania ya. Jadi bayangkan tuh hebat apa hematnya ya. Banyak banget. Hematnya banyak banget. Jalan pasar. Oke, kita arah Candipuro ke arah Sinar Palembang enggak ya nama desanya ini ya? Iya. Sidoagung Sinar Palembang. Pak Heru pernah bilang. Koramil 421 Sidomulyo. Yes, 7 kilo lagi Nduk dari sini Nduk. Nah, ketemu ini nih pusat Pujo Sera atau apa namanya ya. Oh, tapi karena masih pagi ya belum rame ya. Itu masih lapangan ini namanya nih. Deswita si Linerejo, Linerejo. Kuliner Sidorejo. Destinasi wisata ya kali iya. Ya. Oke. Tuh, pempeknya juga ada tuh. Tapi karena kita masih pagi, kita nggak mampir nanti pulangnya aja. Oke, masih di Jalan Sidorejo. Gue mau belok kanan bagaimana motor? Jalan plastik-plastik dia. Plastik-plastik. Wah, kita ketemu truk Fuso 700 meter besar. Oh ya, kita sudah lewat. Oke, 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 oke. Ya, karena di situ terlalu ada kita simpang. Oh, bawa bambu dia. Wow. Oh, usaha bambu. Yes. 11-an ini kan. Iya. Iya, mau dijual nih sawah-sawahnya tuh. Keren ya. Di sana keren dia. Asik, bukit. Bukan di Lampung. Iya. Di Jawa. Kontras dengan yang kanan ini.
juga yang agak-agak jelek jalannya nih. Udah di aspal tapi rusak. Ada bapak-bapak langsung. Karena kanan kirinya air. Bersihin rumput. Oke, tapi indah tuh sawah-sawahnya tuh ya. Oke, setelah desa ini, nggak tahu desa apa namanya, kita ketemu sawah lagi. Banyak sekali. Wah, lebih luas. Wow, mantap. Kayak di metro ya. Lumbung mandi juga. Iya. Mantap nih. Yang ini kiri ya? Iya, kiri ini. Daerah Trimurjo kan kayak kita gini. Kita belok kiri ini katanya. Oke. Yes, jam 9 lewat 6 menit. Sudah hampir sampai. Paling 5 menit lagi ndak ya? Iya. Kalau melihat itu padi, jagung, ini apa nih ya? Kacang panjang biasanya kayak gini ya? Iya. Dikasih lanjaran kacang panjang, tapi udah panen dia, udah selesai itu. Oke, yes. Wow. Harapnya gitu. Wah, ini ketemu lagi area persawahan lagi. Jagung, tuh jagung, kacang panjang, cabai mungkin ada juga ya. Cuman nggak kelihatan dari sini. Jalannya sudah dicor, aman. Wih, nanti pulangnya foto dulu di sini. Desa itu ya, Sido Agung ya, disambut nih kita, rombongan Tanjung Karang disambut umbul-umbul luar biasa ya nih. Udah merah putih bu. Datangan Tanjung Karang disambut kayak begini, meriah banget ini. Udah ATM ini nih. Ada yang baru patoknya aja. Keren pemandangannya nih. Wah, ketemu kijang lama nih. Kijang super. Masuk kampung lagi, desa apa ini? Iya. Tak ibu itu belok kanan. Bisa lurus juga ya. Bisa lurus ya, ketemu iya, juga ya. Karena ini belok kiri sama-sama. Okay. Iya. Udah masuk desa Sido Agung. Oke, udah tiba nih kayaknya kita nih. Itu ada beberapa mobil. Oh ini gereja yang ini nih, nah, yang ya? Pink ini kan? Oh, pinky. Oh, anunya boknya kecil banget, jadi nggak bisa masuk gitu. Nggak bisa masuk gitu. Ya udah turun aja dulu ya. Oke. Hah? Oh gitu. Bener ini. Wah ini lomba ini. Perjalanan pulang dari Sido Agung. Lomba ini. Menuju pasar Sido Mulia. Lagi pasang ini nih. Siapaan 17-an. Sampai sana-sana itu. Oh, Bu, ini meriah benar ini. Ini lomba desa. Lomba desa. Iya, kayaknya lomba ini, lomba gapura. Juga lagi proses. Oh iya, mau lomba kayaknya nih ya. Iya. Lomba. Lagi bikin tangga. Ini bambunya bagus sih. Oke, menjelang masuk Pasar Sido Mulyo ramai sudah. Ini kami dari arah Sinar Palembang, Sido Agung. Ada taman juga di sini. Wah, ini taman santap ini. Alun-alun di sini mau main, nonton goreng. Di sekitar. Nonton goreng di sini apa? Eneng-eneng.
ada tasnya nasi goreng. Lontong dibungkus telur digoreng kali. Berarti bener deh. Iya loh. Udah. Kok bisa ya? Iya tuh ya. Kanan Talang Baru, kiri Wai Panji, lurus simpang kota dalam. Kita belok kanan saja. Langsung motong. Kalau ke lurus kejauhan. Jalan-jalan ke lurus. Itu ya Rame. Pasar Sidomulyo. Itu ini kok enggak yang sana aja sama tadi. Oke, Talang Baru. Ini ada pas Pak ini Pak Eko Pak Kokor Sumarno dalam itu loh. Oh iya iya, Bapak Sumedi ada. Oh iya. Habis kematian langsung dulu karena ini tempat di depan kita ini ada mobil pickup Suzuki atau apa ini isinya ibu-ibu pengajian kayaknya ya. Semangat bukan orang-orang kafe ngajir kok bukan enggak dari jalan mana Bali. Atau wisata ya jalan-jalan wisata itu berapa orang 10-an ada itu yang masih turu barang turun kan. Nanti ketawa dia kalau di syuting. Ibu-ibu mau wisata tuh kadang-kadang ada pakai terpusun tuh di Pasir Putih tuh. Emang? Iya, ditutupin terpal gitu atasnya. Wah, oh, seru. Padahal bawa bantal juga. Bawa tikar, bawa masakan. Sadar kamera itu. Ibu tuh dikirain di syuting pada jelasnya. Tahu dia di syuting. Ngerti dia. Seru ya, seneng lah itu ya. Situasi di turunan Tarahan ini. Dari arah Bakauheni mau ke Bandar Lampung. Kiranya tinggi. Bergerak gitu. Carry ini jalur penyelamat nih. Carry itu ketinggalan deh. Ceri itu kata. Ada dua jalur penyelamatnya nih. Itu satu, ini ada dua nih. Nah ini. Tapi kurang gini deh ya, terlalu oh begini ya. Tuh. Sepindahkan, sar. Itu laut. Sana laut ya. Begitu ketemu jembatan ini selesai turunannya. Ya, turunan Tarahan selesai. Nah, ketemu jalan datar lagi. Oke, jam 4 seperempat, setengah 5. Kami udah tiba dekat-dekat Pasir Putih nih. Lagi ketemu ini bengkuang. Bengkuang atau besusu. Mantap tuh rujaan nih. Kalau semangkanya berapaan Pak? Semangka 8.000 sekilo. Sekilo itu berapaan kilo? Paling nggak nyampe 3 kilo deh Pak. Lebih kira kurang 20-22 bengkuangnya. Udah bengkuangnya? Udah. Udah ya? Ya. Oke, selesai udah. Jauh-jauh dari sini kafe di pojok sini nih. Kece nah ini sampainya kece nih ini di pojok itu tuh ngopi dulu. Oh ngopi udah berubah itu loh namanya ya ngopi. Katanya kalau kontranya habis dia mau bikin sendiri gitu, mungkin ganti nama kopi dulu kece gitu tulisannya. Oke, ini kota panjang, kota pelabuhan. Jam 4:30.
SMPK ke SMP 2 nih. Ini dulu semua mobil lewatnya sini kok dari arah Kalianda. Terus dibuat bypass sebelah kanan jalan itu mecah dia. Sudah jalan tol lagi, udah. Dan pasar panjang. Panjang. Budaknya masih bertahan aja. Kok gak gajah? Kalau Ciputra kan? Kerupuk kemplang. Oke, seperti inilah kota panjang, kota pelabuhan.